Oke guys, balik lagi sama video channel VTechno. Dan di video kali ini kita akan bermain Aspal 9 lagi. Tapi guys, ternyata ya setelah gue buka Aspal 9-nya, entah kenapa di sini itu pas gue buka ya guys ya, kok di bagian ajang musim mana yang akan menjadi mobil jagoan berikutnya segera hadir, gak bisa. Di bagian ini juga jelajahi ajang ini juga musimnya udah berakhir guys, tidak ada ajang tersedia saat ini. Gila. Terus juga di bagian multiplayer, multiplayer seri terbaru akan segera hadir lagi guys. Nah ini kenapa guys, gue kurang tahu ya pedo ya. Berarti ini mungkin akan ada pembaruan lagi kayaknya guys, gue nggak tahu ya apa yang terjadi saat ini di Aspal 9. Oh my god, nah gila sih, parah sih. Padahal baru kemarin gue ini guys, gue ini main Aspal 9 seri multiplayer, baru sampai di apa namanya, gue baru sampai di Silver League. Baru satu hari gue nggak buka Aspal 9. Pas gue mau record ini, gue mau record dan gue buka, loh ternyata kok seperti ini, musim tidak tersedia sampai jumpa lagi guys. Berarti musim around the world nya ini cuma sebentar doang ya guys ya, parah sih. 2000 years later. Ya karena kita nggak bisa main di ajang harian atau ajang musim atau di multiplayer, gue mungkin akan sedikit main aja supaya videonya jadi agak lama ya guys ya. Gue akan bermain di misi karir karena udah lama banget gue nggak main karir. Dan by the way, sorry banget kalau misalkan suara gue agak kayak bindeng-bindeng gitu ya, karena gue lagi agak kurang enak badan sih guys sebenarnya guys ya. But it's okay lah ya. Di sini kita coba saja main. Gue udah lama banget gak main lagi di seri apa namanya ini, misi karir ya pedo ya. Oke, kita lihat dulu. Mungkin di misi ini seri apa namanya ini, gue lupa lagi guys, sorry banget ya. Ini guys, apa namanya ini, kelas A yang elite. Kita coba lihat, kita langsung masuk. Apakah kita bisa main? Oke, di sini ada beberapa mobil sebenarnya yang bisa kita coba. Gue mungkin akan coba menggunakan McLaren P1 ini by the way guys. Oke, di sini itu bisa di-upgrade lagi. Kita upgrade sebentar guys. Kita upgrade sedikit-sedikit lah ya. Kita upgrade untuk handlingnya karena uang kita lumayan guys. Oke, akselerasi kita upgrade. Oke, udah gitu aja guys. Langsung kita coba main dan kita akan mencoba main apakah kita bisa untuk main. By the way, dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen juga ya guys ya, nyalakan loncengnya juga. So di video kali ini, karena kita menunggu ajang seri baru atau musim baru lagi, kita main di misi karir aja guys. Let's go. Oke, ini dia teman-teman. Ya, dan by the way, ada yang nyaranin gue untuk main Touch Drive di Ovin ya. Thank you banget untuk sarannya. Tapi gue jujur suka aja kalau main simpel-simpel aja guys, gak mau mikir yang ribet-ribet untuk main manual gitu ya. Oke, ini dia, let's go. Nice. Oh iya, ini tadi misinya apa aja ya, apa cuma barusan. Oh my god. Oke, masih nomor 5. Chill aja san, mantap, let's go. Masih nomor 5 guys, it's okay. Waduh, ini udah mepet sih sama finish. Bisa nggak nih? Nggak tahu ya. Oh my god, itu udah finish di depan dan kita masih nomor 4. Oh my goodness, cuma nomor 3 teman-teman, nomor 3 doang adik-adik. Wah, memenangkan balapan doang harusnya guys. Harusnya kita tadi bisa ya, tapi karena kita gagal tadi malah kita nabrak. Oh my goodness. Oke, kita akan coba untuk ini ya, kita akan coba untuk ulang lagi sekali lagi. Kita langsung next aja dan kita langsung next lagi teman-teman, dan kita akan langsung ulang balapan sekali lagi cuy. Oke guys, kita akan langsung coba ulang lagi apakah kita bisa untuk memenangkan balapan ini aja. Ini cuma balapan doang harus dimenangkan ya, nggak ada misi-misi lain guys. It's okay, kita langsung squeakan saja lah ya, let's go kan saja di sini bos. Oke, ini dia, let's go. Oke, chill aja, santai, chill aja. Tadi itu karena kita tadi nabrak guys, jadi kita dari start dari belakang lagi ya. Kalau sekarang sih insya Allah bisa guys. Oke, nice, nice sekali. By the way, ini di Kairo, rumahnya Mohamed Salah. Oke, kita lewat sisi kiri. Oke, let's go. Nice, mantap. Kita nomor berapa ini? Masih nomor 2 dong. Oh ya, nomor 1 mana woy? Kita masih nomor 2 guys. Ayolah bos, kita bos harus bisa nomor 1 nih bos. Oke, nice, mantap, itu finishnya di depan sana. Kita 360 sambil masuk ke dalam finish, dan finally kita berhasil untuk menang. Dan akhirnya guys, berhasil juga ya, mantap sekali sini. Oke, mendapatkan berapa nih, lumayan ini kayaknya ini. Oke, tadi kita mendapatkan 7000 kredit, lumayan lah ya, walaupun cuma 7000 doang gitu, it's okay.
Dan ini sebenarnya masih bisa dimainin lagi seri kelas A yang elite, tapi kayaknya gue akan bikin video khusus aja guys. Gue akan bikin video khusus untuk ini, karena jujur gue nggak ada persiapan sama sekali. Ini gue sebentar lagi juga ada urusan lain. Jadi mungkin untuk video kalian cukup sampai sini aja dulu guys. Thank you banget buat kalian semua udah menonton video ini. Kalian juga bisa komen, bisa kasih saran ke gue main game apa juga selain Aspal 9. Dan by the way, gue juga sebenarnya main game kayak Need for Speed No Limit sama Real Racing 3, cuman gue belum record juga guys. Jadi untuk sampai sekarang ini atau untuk saat ini cukup gini aja dulu ya guys ya. Thank you banget buat kalian semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sorry banget karena kebetulan kondisi fisik gue masih agak ini guys, agak serak-serak gini karena masih kurang enak badannya guys ya. Bye bye.